Halo kawan, masih bersama saya di channel Afif Haryanto. Dalam video ini kita mengecek akar bonggol bonsai kelapa. Bonsai kelapa ini usianya sudah lebih dari 30 tahun. Jadi memang dari bibit hidup di pot. Jadi meskipun usianya sudah sangat tua, tapi batangnya cuma segini. Daun ini memang saya biarkan memanjang dulu karena proses batang. Kalau batang sudah menyesuaikan atau sudah sesuai, baru nanti program pengecilan daun. Kalau untuk panjangnya ini perkiraan dari pangkal sampai batas membelok ini kurang lebih 20 cm. Saya kasih pot cuma sementara, pot plastik. Nanti kalau akar sudah sesuai, nanti akan saya pindah ke pot yang lebih bagus. Ini cuma sementara saja, masih proses atau tahap penyuburan akar. Cek akarnya. Akar sudah memanjang. Ini sudah ada 2 3 4 ada 6 akar yang tumbuh. Jadi tempat ini cuma membantu untuk akar supaya lebih cepat memanjang. Ini cuma memakai air biasa. Nanti ini rencananya kalau akar sudah banyak, sudah panjang segini, nanti baru saya pindah ke pot yang lebih bagus. Kita bongkar semuanya serta medianya. Kita pasang lagi. Biar akar memanjang dulu. Akar ini banyak yang putus, makanya saya program akar-akar baru supaya pertumbuhannya tetap sehat. Sementara ini masih belum pernah berbuah, tapi ini masih program dengan memakai pupuk garam. Kalau untuk media ini saya memakai tanah, pasir, kukupet sama pupuk kandang. Saya campur jadi satu. Terima kasih yang sudah nonton video perkembangan akar bonggol bonsai kelapa. Kita jumpa lagi di video berikutnya.